Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Padang. Ini namanya daun tapak leman. Tuh. Apa kelai? Iko ama awak lama nak jadi daun mangkuak ko ha, dari bawah di cucu eh. Di Depok. Iko betul. Anaknya tu. Mani rasanya. kalau ke sungai aku. Iya. Ini makanan kesenangan wo. Iya kesenangan wo di bawah di cucu eh. Kenapa mau? Kenapa tu? Digulai pakai otak, digulai pakai tempe. Sedap. Namanya cucunya Riki Rasmana. Lah mah jalan jalan. Ya, ya makasih. Sehat ya, Mak. Wo juga wajib sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bumbu daun apa namanya? Daun apa? Daun mangkuak. Ya daun mangkuak itu paling enak di sayur pakai otak, pakai tempe apa tahu pun sangat lezat sekali untuk makan bersama. Pun banyak gizinya dalam ini itu ya. Kita ada vitamin A, vitamin ini segala macam. Bumbunya ada jahe, laos, bawang putih, bawang merah. Pakai apa lagi? Asam kandi. Dan serai, daun kunyit. Nah, pakai ulang. Santan enggak? Pakai santan. Nah, pakai santan baru enak. Tua apa muda, Pak Ji? Kelapa tua. Sedang. Oke, sehat ya Pak Ji. Amin, sehat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Padang. Ini namanya daun tapak leman alias bahasa Indonesianya daun mangkok. Enak digulai kok, anak-anak sana. Pakai tempe, pakai tahu, pakai otak. Bumbunya sebiasa saja, saya gulai-gulai ikan. Lama panah kumpul sana. Air ku sungai kancang kok harum maunya koko. Kalau lepe jodohnya koko ha. Kalau lepe laki-laki harum semuanya badan harum, harum harum. Ah kalau senak boleh kok daun mangkok atau daun tapak leman dari Depok dari punakan awak mau bawa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.